dan pendivisor di awal muda. Nanti kita akan bersama. Kita nak lelah. Wow. Nak mama, berarti kita akan pukul dia. Okey. Dan ada power supply. Supply. Dan yang ini, diffuser. Diffuser. Kita buka. Sini. Sini. Macam mana kita? Kita buat ini. Bagaimana nak guna diffuser yang tadi? Okey. Dia ada dalam berapa pieces? Ada satu pieces. Ini ada dua dan tiga pieces. Okey, ada tiga pieces untuk yang tadi. Yang ini kaca. Kaca. Ini besi. Okay. Dalam besi. Bulat, bulat, bulat. Okey. Dan ini kaca empat, ada dua. Dia ada dekat dalam ni ada lock sini. Okey. Dan dalam tu sama juga ada lock kat sini. So lock sini dengan lock sini kena attach lah. So bila kita letak tu, ini kena attach. Attach sini. Okey, yang kat sini. Dan kita attach dekat sini. Lepas tu, bawah dia. Bawah dia. Okey, yang ni. Ada power supply untuk button yang dia punya power supply plug tu. Ada lubang dia untuk angin. Itu. Okey, tekan power supply. Tujuk dekat sini. Okey, tujuk dekat sini. Okey. Macam mana kita nak isi air dalam diffuser? Okey, ada yang pieces yang saya cakap tadi tu. Yang ni dia ada takat limit air tu lah. Ada nampak satu gap dekat sini. Dia punya tangga, tangga line dekat sini kan. Itulah takat limit air tu. Dan ini adalah plate. Plate ni kita kena jagalah, jangan bagi kotor. Kalau kotor, kena cuci dengan aku basuh. Okey, sama juga dengan yang ni. Dia ada lock, macam saya cakap tadi. Okey, ada lock. Kita kena attach sini dengan yang sini lah. Baru dia lock. Kalau tak, asap tak keluar. Okey, macam tu. Okey, macam mana kita nak guna? Nak letak? Kita letak air yang telah disuling. Maksudnya dah ditapis lah. Letak sepenuh sampai ke takat yang tu. Line tadi. Okey, okay, sampai ke line tu. Okey, okey dah. Kemudian, kita letak kat essential oil. Letak dalam 2-3 tipis. Okey. Kemudian tutup dengan laptop ni. Pastikan line kan dengan laptop tadi. Line. Okey. Dah kemas. Kita letak cover yang utama lantern diffuser ni. Okey. Okey. Okey, macam mana nak guna? Kita letak minyak dengan essential oil. How to use it? Okay. Ada button dekat belakang diffuser ni. Ada dua button. Okey, ni tengok sini. Yang ni ada button on off. Yang ni ada button lampu. Okey. Untuk mula-mula kita nak on, kena tekan button yang on off dahulu. Tekan yang pertama kali, dia akan terus on dan akan ke mode 5 jam. Dia on dan terus mode 5 jam. Nampak tak? Tekan kali kedua, dia akan terus ke mode 8 jam. Okey, 8 jam. Nampak. Okey, dia akan terus mode ke 8 jam. Okey, tekan kali ketiga, dia akan terus ke 10 jam. 10 jam. Okey, tekan kali keempat, off. Okey. Yang pertama dia terus ke 5 jam dan dia on lah. Okey. Untuk lampu pula. Okey, untuk lampu ada gambar yang tadi, gambar lampu kat sini kan, belah kiri tadi. Nampak kan kat sini? Okey, ada button yang gambar lampu tu. Okey, nampak gambar lampu tak? Gambar mentol kan? Okey. Dekat situ. Ni. Gambar mentol. Okey, yang dekat sini. Pilih dekat sini. Okey. Bila kita on, lampu ni akan terus ke lampu putih. Okey, kali kedua tekan, dia lampu putih memalap sedikit. Kali ketiga tekan, dia akan keluar flicker remote. Maksudnya flicker remote ni, warna orange ni dia ada macam kedap, macam lilak. Macam ada lilin lah. Kita pakai lilin kan macam tak sedikit. Dia ada macam lilak-lilak. Flicker remote dia. Okey. Kali ketiga tekan, dia akan terus ke function shuffle. Masuk shuffle ni, dia auto. Dia auto. Saya tak tekan apa. Dari merah, tukar ke orange. Tukar ke kuning. Saya tak tekan. Tukar ke hijau. Tukar ke purple. Ni auto. Tukar ke biru. Purple pekat. Dan ke merah balik. Itulah dia punya function lah. Lepas tu kita tekan dia orange balik. Dia merah. Merah balik. Then, yang kita boleh pilih mana kita nak. Kita boleh klik. Tukar. Yang ni static dia tak berubah. Okay. Off. Terakhir sekali dia off. Okay. Itu saja. Bye.